Lucu sekali itu, itu. Masya Allah. Sahabat kanding semua, saya betul-betul kaget sekali. Saya sedang jalan-jalan di negara Brunei Darussalam ini, saya melihat pemandangan yang unik sekali, yaitu kambing. Wah, sahabat kanding, banyak sekali kambing di sini dan banyak sekali bebek-bebek di sini. Masya Allah, ini airnya sedang surut ya. Dan ini ada anak itik, bisa dilihat. Ini ada anak itik. Masya Allah, itu banyak sekali anak itiknya. Dan di sana banyak burung-burung juga, sahabat kanding. Itu ada bebeknya juga, dan di sebelah sini ada kambingnya, sahabat kanding. Masya Allah, saya kaget sekali pas lagi jalan-jalan melihat banyak kambing di kawasan sini ya. Dan ini adalah salah satu perkampungan juga di negara Brunei Darussalam. Itu rumahnya mewah-mewah sekali ya, sahabat kanding. Memang di sini terkenal dengan pepohonannya. Jadi walaupun rumahnya mewah, bisa dilihat sekelilingnya itu hutan seperti itu, pepohonan. Jadi pepohonan di sini tetap terjaga dengan baik ya. Masya Allah, saya melihat kambingnya itu banyak sekali, sahabat kanding. Bebeknya saya betul-betul kaget di negara Brunei Darussalam melihat kambing ya. Biasanya saya melihat itu di kawasan-kawasan yang memang ternak kambing, tapi di sini saya kurang tahu ini tempat apa seperti itu ya. Sepertinya ini peternakan juga. Karena memang di sini ada bebek, ada angsa, ada itik. Apa bedanya bebek, angsa, itik? Silakan komen. Dan itu banyak kambing, ada anak-anaknya juga, kambing lagi kecil-kecilnya seperti itu ya. Masya Allah, indah sekali. Jadi tadi saya itu lagi jalan-jalan lewat jalan ini. Nah, sahabat kanding, saya lagi jalan di kawasan sini, tadi lewat sini menuju ke sebelah sana, dan saya berhenti sejenak di sini karena saya melihat bebek seperti itu ya, itu bebeknya. Masya Allah. Dan itu anak-anaknya juga banyak. Dan di sini di sebelah sana ternyata banyak sekali mama-mamanya sedang bermain ya. Masya Allah, indah sekali ya. Jadi buat kalian yang ada di Brunei Darussalam, silakan tebak ya, saya berada di kawasan mana ini? Ada jalan raya? Ada perumahan? Ada apa ini namanya? Saya kurang tahu lah. Dan ada juga kambing sama bebek. Coba buat kalian tebak ya, saya berada di kawasan mana seperti itu? Saya kurang tahu ya ini apa, tapi melihat dari banyaknya kambing-kambing di sini, sepertinya ini adalah tempat kurang lebih seperti peternakan, mungkin seperti itu ya, karena banyak sekali itu kambing-kambingnya. Dan angsa-angsa, bebek-bebek juga banyak, dan kambing anaknya itu yang saya lucu itu dari tadi, itu anak kambingnya, sahabat Kang Ading. Jadi kambing ini baru beranak ya. Dan itu juga masih menginjak dewasa seperti itu ya. Kambing Brunei Darussalam. Lucu itu, saya betul-betul lucu sama anaknya itu ya. Masya Allah. Ini anaknya betul-betul lucu. Kambingnya tidak takut orang. Kambingnya tidak takut orang, sahabat Kang Ading. Nah, ini anaknya. Ih, anaknya lucu. Nah, ini anaknya, sahabat Kang Ading. Wah, itu mamanya. Anaknya ini lucu. Jadi ini masih baby ya, ini kemungkinan umur berapa bulan seperti itu ya. Lucu sekali itu bapaknya gitu mungkin. Mamanya itu, pasal itu perempuan, itu berarti itu mamanya. Saya cari bapaknya yang mana ini. Oh, itu bapaknya mungkin, itu bapaknya. Ini
betul-betul lucu. Ya, dia lagi. Ini kondisinya sebesar, kurang lebih sebesar kucing. Kucing dewasa seperti itu ya. Kurang lebih sebesar kucing dewasa. Jadi ini masih betul-betul baby. Nah, ini lebih dekat lagi, sahabat Mading. Saya kurang tahu ini jenis kambing apa seperti itu ya. Jadi kambing ini pendek. Kalau yang usia dewasanya itu pendek ya. Dan tanduknya itu lurus. Ekornya juga pendek. Nah, saya kurang tahu jenis kambing apa ini. Biasanya kalau di kampung saya, kambingnya ekornya panjang, bulunya tebal seperti itu, dan tanduknya melingkar. Kalau ini tanduknya lurus, ekornya pendek, dan badannya juga pendek. Saya kurang tahu ini jenis kambing apa ya. Banyak sekali, bagus sekali sahabat Kanting. Masya Allah, nikmat mana lagi yang kau distakan bisa melihat pemandangan-pemandangan indah. Sudah lama saya merindukan pemandangan-pemandangan seperti ini. Dan di sebelah sana itu ada bebek-bebek juga sedang berenang. Oke sahabat Kanting, cukup sekian lah video dari saya ya. Kalian silakan tebak saya berada di mana, karena saya pun sedang jalan-jalan, tidak sengaja melihat pemandangan ini, saya langsung berhenti seperti itu. Oke, terima kasih, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya.